Halo, Assalamualaikum. Selamat datang lagi di channel saya, Windy. Di video kali ini, saya akan membuat video lanjutan tentang koleksi anggrek yang sedang mekar di halaman rumah saya. Untuk teman-teman yang pengen tahu apa aja nama ID yang sedang mekar, ikutin terus videonya ya. Yang pertama, saya punya anggrek keriting yang cantik sekali dengan kode DA447. Ini adalah silangan dari Bapak Dede Orchid Nursery. Ini saya rawat dari usia sibling di Maret 2019 dan sekarang April 2022. Beberapa tahun ya baru keluar bunga perdananya seperti ini cantik. Yang berikutnya saya punya anggrek keriting dengan kode ID D161. Nama ID-nya Numimba Beauty. Ini adalah silangan dari Nidrobium Nindi yang disilangkan dengan Ronaldinho. Yang ini juga sama, saya rawat dari seedling, saya rawat dari bulan Mei 2019. Yang berikutnya ada anggrek keriting yang cantik dengan kode DA94. Ini sama silangan Dede Orchid Nursery. Kebanyakan yang saya rawat adalah silangan Bapak Dede Orchid Nursery. Dan lihat ada yang seperti ini, mirip sama Lasiantera ya. Tanduknya tuh cantik sekali. Dan ini pernah saya buat videonya di video saya sebelumnya. Dan yang ini, yang baru mekar, warnanya kuning, cantik sekali. Nah, ini rata-rata saya rawat dari tahun 2019 dan ini adalah bunga pertamanya. Yang berikutnya masih silangan Dede Orchid Nursery yang saya rawat dari seedling. Ini kodenya D644. Bunganya seperti ini, cantik, mirip sama Stratiotes, tapi ini lebih kecil. Ini dia anggrek Nidrobium keriting dengan nama ID Stratiotes. Ini tuh saya suka banget karena dia tuh rajin berbunga dan bunganya awet. Ini sekali berbunga bisa sampai 8 tangkai bunga. Seperti punya saya yang ini, lihat pohonnya seperti ini, ada beberapa batang pohon di dalam satu pot, dan dari satu pot ini ada 8 tangkai bunga yang sedang berbunga bersamaan. Coba lihat di sini ada 1 2 3 4 5 kiri kanan, ini 6 7 kiri kanan juga, dan yang ini 8 bunga anggrek yang bermekaran bersamaan di dalam satu pot. Kelihatan cantik sekali, rimbun, dan ini juga masih terus-terusan berbunga karena ada yang mekar, ada yang kuncup, dan ada yang masih spike kecil. Seperti ini nih calon yang mau keluar jadi spike. Dan ini lihat, saya cuma menanamnya di pot seperti ini, pot kayu, dan saya simpan di atas rak, akarnya udah nempel-nempel ke rak. Ini kalau dipindahkan, biasanya tuh tamannya bisa stres gitu, jadi biarin aja seperti ini. Waktu itu juga pernah ada teman saya yang beli men-split ini pohonnya satu aja, tapi habis itu induknya tuh kayak stres gitu, jadi ini tuh sempat waktu itu mengkhawatirkan banget kondisinya. Jadi nah seperti sampingnya seperti ini saya potong, ditanam di tempat teman saya tuh bagus berbunga, tapi hasil potongan yang induknya ini malah jadi rusak. Tapi saya rawat, saya kasih vitamin B1, nanti bisa seperti ini lagi, tapi ya lumayan agak lama gitu recovery-nya. Jadi buat teman-teman yang pengen punya anggrek yang rimbun cantik seperti ini, biarkan aja tumbuh rimbun, jangan pernah dipisah-pisah batang anggreknya. Yang berikutnya saya punya anggrek Nidrobium keriting yang ukuran kuntumnya besar-besar seperti ini. Ini ada 2 tangkai bunga di dalam satu pohon. Ini yang agak banyak dan ini sedikit, hanya 3 aja. Di sebelah kirinya saya punya anggrek Nidrobium Superbean. Ini tuh termasuk Nidrobium spesies, dan ini klasik ya, kayaknya udah banyak orang yang punya. Saya agak susah ngevideonya karena dia tinggi sekali. Di sebelah sini saya punya anggrek Nidrobium keriting yang ukurannya kecil. Ini lucu, warnanya pink, tanduknya agak coklat. Ini ada 2 tangkai bunga di dalam satu pot. Dan di bagian atasnya saya punya anggrek Nidrobium keriting juga, tapi tinggi. Ini harus di zoom ya, baru lihat ini. Dan ini nama ID-nya Indonesia Raya, yang untuk lebih jelasnya seperti ini, kelopaknya cantik. Dan ini tuh selalu banyak kuntum bunganya di dalam satu tangkai bunga. Warnanya cantik, ini ada 2 macam, ada Indonesia Raya merah dan ada juga yang blue. Yang blue itu lebih ke agak ungu kebiruan gitu, cantik banget. Di sebelahnya anggrek Nidrobium Indonesia Raya, saya punya Ecologium Pandurata yang sedang berbunga tapi sembunyi di antara daun-daun. Lihat seperti ini, ada yang masih kuncup. Dan ini biasanya bunganya tuh 5-10 kuntum. Dan ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8. Dan di sebelah sana juga ada yang berbunga juga. Jadi agak sulit, harus dari sebelah sana yang video ini.
Ini dia anggrek login pendurata. Karena dia anggrek tanah, saya simpan di pot seperti ini. Dan dia tumbuh di antara rumputan dan rimbunnya daun. Ya, tadi dekat, cantik ya. Tapi sayang makannya hanya sebentar, mungkin satu pekan aja. Di sebelah kanannya kalau game pandorata, saya punya anggrek dendrobium bulat yang lucu sekali. Ini yang timur. Lihat ini meskipun kecil seperti ini tapi dia rajin berbunga. Ini ada batang anggrek yang sudah saya patahin karena dia udah tua banget. Dan dalam satu batang ini saya bisa hampir 10 kali berbunga. Yang berikutnya masih anggrek dendrobium minim juga. Ini nama ID-nya Happy Baby Holiday. Ini cantik. Tapi bunganya hanya sedikit, hanya 3 kuntum aja. Di atasnya yang ini saya punya anggrek Sonia. Ini rajin berbunga dan bunganya bertahan lama. Anggrek dendrobium Sonia ini bisa bertahan 2-3 bulan. Dan biasanya saya tuh kalau jalan-jalan ke kebun suka nggak sengaja matahin seperti tadi. Ini nggak sengaja saya patahin. Dan ini bisa aja saya taruh di dalam rumah, saya simpan di vas bunga, saya kasih air yang dibeli cairan pemutih sedikit. Dan di bagian ujung batang bunganya kita potong runcing seperti ini, simpan di dalam gelas yang berisi air, dibeli beberapa tetes cairan pemutih. Atau bisa juga ditancapkan saja di mos medianya anggrek bulan seperti ini. Ini karena media anggrek bulan itu kan lembab, jadi biasanya saya taruh gini aja. Tapi bedanya kalau dikasih air itu bisa tahan 2-3 pekan, tapi kalau di sini mungkin hanya 1 pekan aja sudah layu. Ini saya simpan di anggrek bulan, di media tanam anggrek bulan, dan anggrek bulannya sedang berbunga. Ini juga bunga susulan ya, awalnya kan yang di sebelah sana. Nah, karena anggrek bulan itu bisa terus-terusan berbunga ya, jadi kalau udah berbunga nggak usah dipotong batangnya karena bisa keluar lagi dari samping-samping seperti ini. Kita potek aja mata tunasnya. Dan kasih bebe atau dikasih perangsang tunas atau perangsang bunga, itu bisa keluar bunga atau keluar tunas. Dan di sebelah sini sih keluar bunga, lihat bunganya cantik sekali, tapi dia hanya sedikit kuntumnya. Tapi segini aja saya udah seneng banget, tapi lebih banyak lagi ke koleksi anggrek saya yang sedang bermekaran. Yang berikutnya saya punya beberapa nama ID anggrek dendrobium yang sedang bermekaran seperti ini, cantik. Ada juga nama ID lain seperti anggrek panda. Di atas ada yang sedang mekar warna ungu dan warna kuning. Ini jenis anggrek panda dengan nama ID Robert Black. Ini cantik banget, warnanya ungu tua, yang bagian bawahnya agak kehitaman. Ini ukurannya besar-besar, tapi sayang dia nggak punya aroma harum. Jenis anggrek panda ini ada beberapa nama ID yang sedang berbunga. Ada yang warnanya kuning dan ada juga yang masih knop. Anggrek panda ini tumbuh tanpa media tanam, jadi harus disiram setiap hari ya. Kalau dehidrasi, kasihan dia akan kekeringan. Dan jika dia sedang berbunga, bunganya akan rusak seperti ini. Ini kekeringan. Kembali lagi ke anggrek yang sedang bermekaran, saya punya anggrek dendrobium The Angel. Ini di sini kebanyakan anggrek dendrobium ya, karena tempatnya panas. Anggrek dendrobium itu bagus sekali di tempat yang panas terik seperti ini. Anggrek-anggrek dendrobium ini saya tanam seperti pagar di samping kebun. Dan kebanyakan terdiri dari jenis-jenis anggrek keriting, karena anggrek keriting itu rata-rata batangnya tinggi ya. Dan sepertinya cocok dibuat seperti pagar seperti ini, cantik berbaris manis di samping kebun. Saya tanam menggunakan pot tanah liat, ada juga yang saya tanam menggunakan pot kayu ulin yang tinggi seperti itu. Ini di video saya sebelumnya sering membuat video tentang apa aja nama ID yang ada di sini. Tapi kalau teman-teman mau tahu lagi apa aja yang sedang bermekaran, dan ini kebetulan ada banyak yang sedang bermekaran bersamaan. Salah satunya nama ID yang saya tanam ini dari usia remaja, waktu itu ini saya beli dari Ibu Anggrek Astuti Nganjuk Jawa Timur. Saya kalau beli itu ditulis nama ID-nya, ditulis tanggal kapan saya belinya, jadi saya tahu si usia pohon anggrek ini saya rawat dari kapan. Untuk nama ID saya mulai dari ujung sebelah sana. Di sini saya punya anggrek dendrobium yang rajin berbunga. Ini jenis anggrek dendrobium keriting dengan nama ID Otto Eliden yang disilangkan dengan pink lips. Ini warnanya cantik sekali, ungu muda. Dan di sebelah kirinya saya punya anggrek keriting dengan nama ID-nya Discolor Papua. Ini sekali berbunga tuh banyak sekali, dan ini ada beberapa batang bunga ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Dan ini tuh ini agak harum, jadi dari jauh tuh
Ini ada harum apa ternyata si bunga ini. Ini tuh ada yang kuning dan ada yang agak coklat. Ini ada yang udah rontok bunganya, ada yang sedang mekar sempurna seperti ini, dan di sebelah sana ada yang masih kuncup. Di sebelah sini ada yang terlewat. Ini anggrek dendrobium apa ya, mirip sama lini lele. Ini juga bunganya banyak. Ini pohonnya ada di dalam greenhouse sana, tapi karena bunganya menghadap matahari ya, jadinya seperti ini. Ini cantik banget, dari satu batang bunga ini kuntumnya ada banyak ya. Mungkin 10, 20, 30 kuntum bunga. Kecil-kecil tapi cantik. Ini dia potnya. Ada 3 batang anggrek yang sedang berbunga. Di dalam satu batang itu ada beberapa batang anggrek. Lihat, Masya Allah ada 3. Tapi dia banyak sekali. Aduh, nyampur sama rumput lagi. Ini lihat. Seperti ini. Yang tadi sebelah sana ada 30 mungkin ya. Ini ada 30 kali berapa? 5. Wah, berarti bisa ratusan loh ini dalam satu pot bunganya. Ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Banyak banget ya kalau dijumlahin kuntum bunganya. Ini bisa sambil ngabuburit ini dihitung bunganya berapa. Di sebelahnya juga saya punya anggrek dendrobium yang lumayan banyak juga nih bunganya. Ada 2 yang warnanya juga beda. Ini agak nyangkut-nyangkut gitu ya, karena dia tuh apa, kelopaknya atau kuntum bunganya tuh nggak mau dipisahin ya, biarin lah ya kayak gitu, soalnya takut patah. Coba lihat, cantik ya. Ini untuk satu kuntum bunganya seperti ini, dan ini ada banyak. Wah, cantik. Oh, seperti ini nih. Tadi agak kabur gambarnya. Cantik banget. Nama ID-nya apa ya? Ini ada di dalam pot situ nama ID-nya. Di sebelahnya yang ini saya punya anggrek dendrobium keriting juga yang sedang berbunga. Ini tapi udah mau udahan. Cantik. Ini lucu bunganya nih, agak besar tapi ini udah over belum nih, udah rontok. Ini nggak ketahuan dari kapan bermekarannya ya, karena lihat, dia nyampur sama rumput-rumput yang lebih subur dari bunganya. Sebelah sini saya punya anggrek dendrobium yang berwarna hijau muda. Ini pohonnya tuh patah, tapi dia masih mau berbunga seperti ini. Lihat bunganya cantik, segar banget kelihatannya. Dan ini ada 3 batang bunga di dalam satu pohon ini. Ada 3 batang bunga di satu batang anggrek. Di batang pohon anggrek ini ada 3 ya. Cantik banget, dan itu harum. Agak tinggi jadi saya agak susah nge-video ini. Di sebelah sini saya punya anggrek yang sedang bermekaran juga, tapi karena saya simpan di tempat yang agak tinggi jadi agak susah nge-video ini, harus di zoom gitu. Coba bisa gak ya, biasanya gambarnya agak ngeblur gitu kalau di zoom seperti ini. Kayak gini jadi gak kelihatan cantiknya ya kalau ketinggian. Di sebelah sini saya punya anggrek dendrobium agavicon excipitan. Ini juga agak tinggi jadinya agak susah saya ngevideoinnya. Ini ada yang pendek di sebelah ini, di belakangnya ada yang sedang berbunga. Ini masih di pot yang sama, dan ini tuh agak awet ya karena dia apa, kelopaknya tuh tebal gitu ya, jadi bunganya tuh agak tahan. Di bawahnya agavicon excipitan saya punya anggrek yang sedang mekar juga. Ini cantik, warnanya merah, bunganya banyak. Di bawahnya juga ada, tapi ini sudah apa belum ya, warnanya cantik ini kelopaknya. Tapi dia udah lama kayaknya, jadi ini gak kelihatan gitu, dia sebenarnya ada di bawah. Di sebelah sini saya punya anggrek, ini warnanya cantik sekali ya. Ini dari karet, ini juga ada 2 batang bunga yang sedang mekar. Dia rajin sebenarnya, bunganya biasanya lebih banyak dari ini, tapi ini hanya 2 batang aja sekarang yang sedang berbunga. Terus di atasnya saya punya anggrek dendrobium yang ini cantik tapi tinggi, harus di zoom untuk melihatnya. Dan ini udah lumayan agak panas, padahal kemarin saya buat video tuh lagi mendung habis hujan. Sekarang panas terik, lihat langitnya biru seperti ini. Karena di sangat hati kayak gitu ya, kadang hujan, habis itu panas.
Tapi hampir selalu ada hujan di setiap pekannya, jadi saya nggak pernah nyiram bunga. Meskipun anggreknya banyak, tapi saya nggak pernah menyiramnya karena selalu ada hujan. Ya, kembali lagi di sini saya punya yang warnanya coklat. Cantik, ini ada beberapa batang bunga juga. Sebelah sini ada yang di belakangnya. Oh, sebenarnya ada 4. Ini 1, belakang 2, di atas ini 3, dan yang ini udah rontok nih, yang 4. Jadi ada 4 batang bunga. Sebelahnya ini anggrek dendrobium, apa ya namanya, saya lupa nama ID-nya, tapi ini cantik banget ya. Kelopaknya mirip nama ID apa gitu ya. Buat teman-teman yang tahu apa nama ID-nya, tulis di kolom komentar ya. Sebelahnya saya punya anggrek dendrobium sama, ini kayaknya di skala Papua juga. Tapi lihat, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Ada 5 yang sedang bermekaran bersamaan, lihat. Cantik sekali. Dan ini di batang yang sama ya. Batang bunga yang sama, anggreknya seperti ini. Saya tuh takut patah lagi, jadi gini aja dulu. Nah, seperti ini. Di belakangnya anggrek dendrobium di skala Papua, saya punya nama ID-nya. Ini warnanya kuning, saya lihat ini apa ya. Oh, ini Limlongkeng Exhalic. Warnanya seperti ini. Cantik, saya tuh suka tanduknya, lihat. Ih, Masya Allah, keren banget. Dan yang belakang, oh ini masih sama ya. Ini sama yang belakang itu sama. Tapi dia keluar dari keiki, keluar dari batang anggrek yang sudah nggak subur tapi masih mau berbunga. Tuh kekinya kelihatan, dia ada akar. Ini juga sama, keluar dari batang anggrek yang sudah nggak subur, jadi dia keluar keki seperti ini. Ini bisa aja kita pindahkan. Kadang kalau ada teman-teman yang pengen beli jenis seperti ini, kan susah ya packingnya karena udah besar. Tapi kalau mau, saya bisa packingkan yang keki seperti ini. Dan kalau yang dari keki seperti ini tuh cepat berbunganya, nggak seperti kita nanam tanaman anggrek dendrobium yang dari seedling. Kalau ini mah cepet, bentar lagi aja berbunga. Ya, di sebelahnya kembali lagi, di sini saya punya anggrek dendrobium yang beberapa hari lalu saya buat video, saya lupa namanya, tapi sekarang saya ingat, ini namanya mentangai anggrek dendrobium spesies Kapuas Kalimantan. Ini cantik banget, ada beberapa yang sedang berbunga. Ini juga di bawah ada, dan di sebelahnya ada nama ID apa ya, ini udah overbloom. Saya itu karena ada beberapa, jadi kadang ada yang lupa gitu nama ID-nya. Di sebelah sini ada yang berbunga, cantik sekali, warnanya kuning. Ini apa ya nama ID-nya ya, biasanya tuh saya taruh di bawah sini. Ada yang ada nama ID-nya, ada yang enggak. Yang ini Limlongkeng. Oh, kok sama ya, ini Limlongkeng dengan Helix juga. Oh, tapi ini kok agak coklat ya, yang di sebelah sana tuh agak kuning, yang ini agak coklat. Kadang gitu, saya tuh kalau suka banget, saya pernah beli, dan pas saya ke toko bunga lagi, saya beli lagi, padahal sebenarnya saya tuh udah punya, karena kan kalau pas lagi nggak berbunga, saya lupa, ini udah punya apa belum ya. Tapi pas saya lihat cantik ya, saya beli lagi. Nah, ini jadi aja ada double nama ID-nya. Cantik ya. Meskipun nama ID-nya sama, tapi bunganya agak beda warnanya. Di sampingnya saya punya yang berwarna putih, tapi bunganya hanya sedikit, hanya beberapa kuntum bunga aja. Di sebelah sini juga masih kuncup, nanti saya buat video lagi kalau mereka bermekaran. Dan di sebelahnya juga ini tebel nih, dan dia agak awet kalau tebel kayak gini. Di sebelah sini saya punya, ini cantik banget. Ini ID-nya apa ya? Coba saya antik, ada ID-nya enggak? Ada yang ada ID-nya, ada yang enggak? Kok enggak ada ya? Oh, ini. Oh ya, ini nih. Ini namanya Laksi yang disilangkan dengan Lasiantera. Oh, pantesan bunganya cantik karena ini silangan Lasiantera. Lasiantera tuh cantik banget loh. Saya punya yang Lasiantera yang originalnya, yang nggak disilangkan dengan nama ID apapun, itu cantik banget, keriting banget si tanduknya tuh, cantik banget. Di sebelahnya saya punya yang warnanya ungu, ini lucu. Ini nama ID-nya apa ya, kalau nggak salah, mana saya tuh harus nyari-nyari dulu nama ID-nya. Oh iya nih, agak susah ngambilnya, apa ini ya,
DD1 DD610. Ini juga sama silangannya Bapak DD Orchid Nursery. Dan seperti ini. Ini dulu saya belinya udah dewasa kayaknya, dan ini saya belinya udah agak lama. Jadi ukurannya udah sebesar-besar ini. Dia cantik ya. Warnanya masih alami. Ini juga yang ini warnanya agak coklat. Nama ID-nya apa ya? Harmoni. Aduh, putus lagi. Harmoni namanya. Cantik sekali. Dan yang ini apa ini? Udah berbloom. Di sebelahnya ini bukan anggrek dendrobium keriting, ini anggrek dendrobium bulat, tapi warnanya cantik sekali nih, oranye. Oranye. Ih, cantik ya. Saya tuh kalau yang nama-nama ID anggrek dendrobium yang jarang, yang masih apa ya, langka gitu, saya tuh suka agak disembunyiin gitu. Kalau saya udah punya lebih dari satu pohon, baru saya jual yang satunya. Jadi ini koleksi, tapi ya jualannya tuh sambil koleksi juga gitu. Kalau cuma punya satu nggak saya lepas. Yang di sini saya punya Limlongkeng yang disilangkan dengan Hotel Legend. Bunganya seperti ini. Dan di sebelahnya ada yang sedang berbunga juga. Ini ada beberapa nama ID yang berbeda ya. Ini sama yang ini, sama yang ini beda nama ID-nya. Wah, lihat cantik ini juga. Masya Allah cantik banget, tapi tinggi, agak susah ngevideoinnya. Nah, ini mataharinya lagi ikut tutup awan, jadi agak mendung. Tadi panas banget, Masya Allah, sampai agak ngos-ngosan gitu nafasnya karena di sini lumayan panas. Dan saya takut bentar lagi bayi saya bangun, jadi harus agak-agak apa ya, bikin videonya tuh agak-agak buru-buru gitu, karena saya tuh kalau lagi main ke kebun tuh ya nggak bisa lama-lama sekarang karena saya punya bayi. Jadi tuh harus pasang kuping juga, takutnya bayi saya nangis, tadi kan lagi tidur. Jadi kalau anak saya lagi tidur dijagain sama kakaknya, saya jalan-jalan ke kebun untuk lihat-lihat bunga. Sekalian juga buat video tentang anggrek yang sedang bermekaran, yang biasanya saya kan sebulan sekali, tapi kalau dibuat video jadi satu tuh biasanya durasinya setengah jam sampai satu jam, itu jadinya kepanjangan. Jadi saya dibuat dua bagian, apa, dibuat dua video gitu biar durasinya nggak kelamaan. Nah, sini saya punya anggrek dendrobium Popeye, tapi udah kurang bagus ini karena mungkin udah lama. Di sebelah sini saya punya anggrek dendrobium Tong Chai Gold, yang tuh cantik, harum sekali, dan harumnya tuh enak banget. Ini dari tadi pas saya kesini ada yang harum, harum apa, ternyata harum yang ini anggrek dendrobium bulat dengan nama ID Tong Chai Gold. Di sini juga ada beberapa yang sedang berbunga, 1, 2, 3, 4, ada 4 batang anggrek yang sedang berbunga bersamaan. Dan di sebelahnya saya punya anggrek dendrobium dengan nama ID apa ini ya, konantum yang disilangkan dengan atau Iladen. Ini saya rawat dari Desember tanggal 12 Maret 2020. Ini saya beli dari Ibu Anggrek Pastuti Nganjuk Jawa Timur. Ini saya tempel di batang kayu ulin seperti ini. Lihat pohonnya udah beberapa kali berbunga dan bunganya seperti ini, cantik ya. Masya Allah, hari semakin terik dan panas sekali. Kayaknya segitu dulu ya. Sebenarnya masih ada sih anggrek-anggrek yang sedang bermekaran, tapi karena hari sudah panas, kapan-kapan saya buat video lagi. Terima kasih sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah selalu mendukung saya dengan subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu di video saya berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam pencinta anggrek. Halo kucing. Ikut-ikut ini kucing yang kemarin. Saya mau pulang dulu. Pulang ke rumah ya. Nah, ini di kebun. Kita lewat sini. Sebelah sini udah di video kemarin. Ini saya loncat. Sudah.